Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadratul muhtarmin, para alim ulama, wabil khusus Romo Yai Haji Seno Hadi Sumitro serta Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada hari ini kita dapat bermuajah kembali dalam rangka mengikuti pengajian umum akad pagi dalam keadaan sehat walafiat. Semoga keikhlasan kita hadir pada pengajian hari ini dicatat oleh Allah sebagai amal soleh yang manfaat fitni dunia wal akhirah. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita harap-harap syafaatnya di yaumil kiamah. Allahumma amin. Bapak Ibu yang terhormat Allah, marilah kita buka pengajian ini dengan bacaan umul kitab Al-Fatihah. Acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ustaz Muhammad Ghafur. Kepada Ustaz Muhammad Ghafur, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم وعدنا الله ورسوله
رسوله وصدق الله ورسوله. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, demikian tadi pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang telah disampaikan oleh Ustaz Muhammad Ghafur. Semoga dapat menambah keimanan kita dan menambah berkah pertemuan pada pagi hari ini. Allahumma amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, acara selanjutnya yaitu pengajian umum akad pagi yang akan disampaikan oleh Ustaz Seno Hadi Sumitro dari Solo, yang juga dikenal dengan Ki Dalang Seno. Bapak Ibu yang terhormat Allah, sebelum dimulai ada satu pengumuman, yaitu kuliah herba tibu nabawi insya Allah akan dilaksanakan hari ini 18 Januari 2015 di Hall Berantas Radar, mulai jam 8 sampai jam 3 sore. Bagi Bapak-Ibu yang berkenan mengikuti kuliah herba tibu nabawi, kami usahakan untuk menghubungi panitia di belakang. Baiklah, Bapak-Ibu yang terhormat Allah, marilah kita dengarkan tausiah dari Ki Dalang Seno atau Ustadz Seno Hadi Sumitro yang pada pagi hari ini akan mengambil tema The Power of Love. The Power of Love. Baiklah, kepada beliau Ustaz Ki Dalang Seno Hadi Sumitro, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ahli Sayyidina Muhammad. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ankihul ayyama minkum wa sholihina min ibadikum wa imaikum, iyakunu fuqara'a yuhlihumullahu min fadlih, wallahu wasi'un alim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min sa'at ibn adama thalathatun, al mar'atu sholihah, wal maskanu sholih, wal markabu sholih. Allahumma arhamna bil Qur'an. Sadaqallah wa sadaq Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar Bapak Ibu yang terhormat? Baik, alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Takmir Masjid Baitur Rahmah yang saya muliakan. Kemudian para alim ulama, para kiai, para asatid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus jamaah yang berkenan hadir pada pagi hari ini beserta pendengar radio Andika dimanapun Anda berada. Ternyata Radio Andika ini sampai Solo juga Bapak Ibu ya. Luar biasa,
saya akhirnya juga sering mengikuti tausiah dari IKADI karena radio Andika. Insya Allah pemiliknya besok mudah-mudahan dapat jariahnya. Amin. Ya. Hadirin yang berbahagia, kita akan pengajian pagi hari ini. Santai saja ya Bapak Ibu ya. Ya. Saya tadi malam sudah tausiah di perumahan Jenggolo Indah. Perso ya. Jenggolo Indah itu dari sini naik becak kira-kira ya 2 juta sedikit. Dekat ternyata ya. Kemudian pengajian sampai jam 12.15. Itu tidak pernah terjadi di luar Kediri, Ibu-ibu. Ternyata orang Kediri hebat-hebat atasi pengajian nganti jam 12.15. Ini. Saya habis itu turun Kembul Bojono Ndrowino sampai di Hotel Lotus jam 1:30. Ya. Tidur praktis 1.5 jam. Mudah-mudahan tetap sehat dan bahagia. Amin. Nanti jam 9, Bapak Ibu yang tidak ada acara, saya undang untuk hadir di pelatihan Islam Kafah di Masjid Al-Itqon Pare, Jalan Brawijaya. Dulu yang pernah mendapatkan software-softwarenya error, kita ganti 100% tidak usah bayar. Yang penting syaratnya bawa laptop atau flash disk 32 giga. Oke, silakan nanti rawuh ke sana ya. Oke. Sekian pengajian saya. Saya diminta sama Ustaz Abdurrahman untuk menyampaikan materi tentang romantisme rumah tangga Kanjeng Nabi dalam rangka memperingati Maulid Nabi. Rasulullah itu adalah teladan segalanya. Kita pagi hari ini mengambil teladan di dalam rumah tangganya. Ada yang sudah duda atau janda? Ada? Banyak. Kok rawani ngacung? Hadirin yang berbahagia, baik yang duda atau janda, siapa tahu setelah pengajian dapat calon lagi. Ini kalau ibu saya mendengarkan pengajian ini, beliau pasti ikut senyum-senyum. Dulu ibu saya ditinggal bapak itu 5 tahun. Saya kasihan beliau sendiri, akhirnya kami nikahkan lagi. Anak soleh itu ciri nih, kudu song rabek ke wong tuane meneh. Anak-anak jauh semuanya, saya matur bu, nun sewu kulo ingkang lanang bajeng menika badhe matur mbok bilih wonten kelepatanipun nyuwun pangapunten. Apa to le? Bloko wae. Ibu menika sampun gangsal taun dipun tinggal kalian bapak. Terus putra-putra menika tebih sedaya mboten saged kula wentah kanthi sae. Lanjur karepmu piye? Nuwun sewu mbok menawi mangke mboten keperanan nyuwun pangapunten. Iya. Ini ngopo tuh saja, kok wigati, apa kowe arep njaluk warisan? Mboten. Menika sampun rembakan kalian Mbak Yu tuwe adik, dus pundi menawi ibu menika nuwun sewu lho Bu menika. Krama melih wong ibu menika tasih nem tur ayu. Walah lele aku wis ora mikir. Gayane. Sebule heeh. Aku wis ra mikir oleh aku wis ngene wis tentrem kok. Nuwun sewu Bu, mboten leres nuwun napa niki kangge kanca, kangge sharing ibu, kersanipun mboten kesepian, saged jak omong-omongan. Ning apa ya jek nek sing gelem to le? Lah berarti gelem iki aku. Akhiripun saestu Mbak Yu kula kula ken pados, akhiripun pikantuk kula rabekaken piyambak. Terus sing bapake dudu ndang dirabekke. Kuwi jeneng anak soleh model 2015. Bapak Ibu yang terhormat, mari kita mulai, boleh?
Ya, mari kita baca doa mencari ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma. Warzuqni fahma. Amin. Ya. Baik. Latar belakang. Ya, ada judul, latar belakang, rumusan masalah, pembahasan, simpulan, saran, implikasi. Wah, ini kayak kuliah magister, saudara ya. Hadirin yang terhormat dan pendengar Radio Andika dimanapun Anda berada. Semua orang ingin hidupnya sukses, benar atau salah? Tidak ada orang yang berdoa menjadi orang yang gagal, betul? Dan puncak kesuksesan itu kalau seseorang mendapatkan kebahagiaan. Profesor Dr. Dr. Dadang Hawari, seorang psikiatri. Psikiatri itu artinya dokter penyakit ahli jiwa. Di dalam bukunya, beliau mengungkapkan hasil riset. Ada dua sumber kebahagiaan. Yang utama, pertama di rumah tangga, yang kedua di tempat kerja. Dan kedua hal ini pula menjadi stresor terbesar. Stresor itu apa? Sumber stres. Jadi kalau di rumah bahagia, di kantor bahagia, itu surga dunia. Di rumah tangga tidak bahagia, di kantor stres, sempurna neraka dunianya. Beliau mengungkapkan stresor terbesar itu 75% berada di rumah, 25% berada di kantor atau di tempat kerja. Tergantung paling banyak di mana hidupnya dihabiskan. Ini memberikan satu pelajaran buat kita. Jadi kita harus mengelola di dua tempat itu. Karena orang hidup itu paling banyak di dua tempat itu, di rumah dan bekerja. Pak, kalau yang nganggur bagaimana? Tidak diurus itu, Pak, dalam penelitian. Oke. Nah, untuk itulah sahabat-sahabat yang terhormat, apabila rumah tangga kita bahagia, otomatis produktivitas kita, termasuk produktivitas pasangan hidup kita, pasti akan meningkat. Rumah tangga itu kalau bahagia, aduh sudahlah, rasanya itu tidak mau berlama-lama di tempat lain, segera ingin pulang ke rumah, ingin pulang ke rumah. Pak Sino itu kalau sudah 2 hari pisah di rumah itu stres. Kenapa? Kangen bojo, kangen anak. Lah ning omahmu penak banget tok. Tangi cepet. Bibar salat unjukan cemawis. Rampatan banyu mili. Busana ingkang sampun londrian siap. Sepatu meling-meling. Penak banget. Itulah kalau rumah tangga kita bahagia. Nah, sahabat-sahabat, pertanyaannya adalah bagaimanakah cara membangun keluarga yang bahagia itu dengan kekuatan cinta? Itulah pokok bahasan kita pagi hari ini. Untuk itu Bapak Ibu jangan kemana-mana dulu, ikutilah setelah yang satu ini pembahasan. Hadirin yang terhormat, kunci bahagia itu sesungguhnya terletak pada 3 hal ini minimal di awal. 1, apa? Kuncinya terjadinya komunikasi yang baik. Setelah komunikasi, koordinasi. Setelah itu bagaimana implementasi atau penerapannya. Kira gitu ya. Nah, hadirin yang berbahagia, ikutilah kisah yang berikut ini. Diceritakan ada pasangan suami istri yang hidup berkarier dimulai dari bawah. Sang istri mendampingi suaminya, akhirnya sang suami ini sampai pada puncak-puncak kariernya.
dia menduduki jabatan setingkat menteri, katakanlah dirjen, saudara-saudara. Waduh, luar biasa. Dan akhirnya usia perkawinan sang pasangan ini sampai pada usia 50 tahun perkawinan. Biasanya disebut dengan apa? Iya, perkawinan emas. Anaknya banyak, cucunya juga banyak, dan semuanya jadi orang. Ya. Tidak ada yang tidak jadi orang. Artinya anak-anak dan cucunya pada sukses, saudara. Sehingga menjadi bahan pembicaraan setiap orang tentang kebaikan rumah tangga beliau ini. Gini loh, rumah tangga yang harmonis, karirnya bagus, sukses, habis pensiun tidak masuk dalam tanda merah KPK. Dan anak-anaknya baik-baik semuanya. Akhirnya mereka-mereka itu mendatangi sang temanten lawas yang sudah 50 tahun ini, memohon kepada beliau, "Mbok pilih kerso ing penggalih tuwindangan, kalau mau hatinya jembar, dimohon mengadakan pesta ulang tahun emas." Apa Ibu? Pesta ulang tahun emas yang ke-50 diadakan di GNI Kediri. Atas desakan oleh sahabat-sahabat karibnya itu, akhirnya beliau bersama istri mengiyakan. Mereka yang meminta ingin nanti pada saat hari H 50 tahun emas itu, beliau diminta untuk bertestimoni, berkisah tentang kesuksesan membangun rumah tangganya. Sinege Kang Mrengkawi gantio Kang Cinarito, hadirin. Ya, ringkasnya cerita, diadakanlah perhelatan akbar pesta ulang tahun emas. Wah, sudah tarep wis genggeng rampatan cemawis suguhan Banyumili, karpet dhewe duduk karpet-karpetan ning karpet tenanan. Sudah semuanya kemebyor, setiap sudut dipasang layar monitor supaya event ini tidak terlewatkan sedikit pun. Sehingga walaupun yang hadir di pojokan jauh dari tempat pelaminan, tetap bisa menikmati hebatnya sang prosesi 50 tahun emas itu. Hadirin yang berbahagia, setelah semuanya para tamu undangan rawuh, mereka duduk rapi menunggu kirap sang temanten. Sampailah adicara puncaknya, yaitu kirap temanten, dilanjutkan pemberian cendramata, dilanjutkan testimonial oleh sang temanten lawas. Hadirin yang terhormat, inilah acara yang kita nanti-nantikan, yaitu kirap temanten lawas. Jalannya temanten diiringi lagu Sakitnya Tuh Di Sini. Kesenangannya orang Kediri kale. Ya, sudah greng greng kebugiru biasanya, ya kebugiru greng. Waduh, dicondro oleh sang MC. Waduh, menika temanten kalih nadyanto sampun sepuh ketinggal kenyo tuwin jejoko. Wah, iki sajake rada menyek iki malahan. Temanten putri iki Tasik ketinggal ayu pasuryane pun, menawi lamun cinondro luwih warna kurang condro saking endahing sarira. Wah, yen besengut saya patut yen mesem ngentekne blonjo sesasi. Semuanya yang datang pada melihat, ya Allah, ini tuh temanten yang hebat itu, luar biasa ya. Sambil yang bersama dengan istrinya menunggu, lho Bu, sampean kuwi. Oh, bapak ya kudu ngono kuwi. Aja aku tok disalahke. Sampean barang kuwi, kaya nduk delok nduk, lho anak-anake dadi wong kabeh. Sukses kabeh kalau deloken. Mereka semuanya melihat dari bawah sampai atas sampai ke belakang.
anake dure racak. Sing dura ketok kedurung sing ndek ora ketok kecendhekan. Ya. Racak serasi berjalan greng nganggo seragam. Bukan seragam korpri saudara, ya, seragam temanten. Wah, sudah. Neng 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 tak tung belang. Hadirin, akhirnya sampailah di tempat yang dipersiapkan oleh panitia. Kepada temanten dipersilakan untuk tetap berdiri, sementara untuk para putra putri dan cucu dipersilakan untuk duduk di tempat yang telah disiapkan. Wa otomatis anak-anak mantu cucu duduk semuanya, tinggal temanten berdua. Hadirin yang berbahagia, MC melanjutkan. Hadirin yang terhormat, sebelum temanten kakung memberikan kata sambutan tentang testimoni keberhasilan berumah tangga, akan diawali lebih dulu dengan pemberian cendramata, hadiah teristimewa dari seorang suami yang sukses kepada istrinya yang hebat. Hadirin dimohon menahan nafas selama 4 menit. Bubar ya. Hadirin yang terhormat, dipersilahkan kepada temanten kakung untuk memberikan cendramata kepada temanten perempuan. Di situ sudah disiapkan meja yang ada kadonya dan semuanya penasaran hadiah apakah gerangan yang diberikan oleh suami yang sukses kepada istri yang hebat itu. Mas Pices Rojo Brono atau Barlian Mutioro atau kunci mobil terbaru yang belum keluar. Semuanya penasaran. Hadirin, setelah dibuka bismillah pelan-pelan, sorot ini langsung fokus pada kado itu. Apa isine? Apa kodok? Ya. Dibukalah pelan-pelan. Neng greng. Hadirin, apa hadiahnya? Ternyata hadiahnya adalah kepala ikan mas. Surem surem dewang koro kengken lermang uswa kang layon. Di hari yang sangat bahagia itu jebolnya, ya jebolipun, jebolnya itu ya tiba ipun, tiba berjanjian. Hadi ternyata hadiah yang diberikan oleh sang suami bukan apa-apa, ternyata kepala ikan mas. Sang istri langsung dileran ilwe koyo dineres, berjatuhan air matanya seperti kelapa dideres. Tampak sedih menggelayut dalam perasaan sang istri. Sang suami kejoteng penggalih, kaget hatinya. My darling, pejabat sugih iki nyeluk bojone mesti mesra ngoten niku, Bu. My darling, my baby, ngoten niku. Ora, Mbok. Kuwi ketok wong gurah kuwi. Hadirin, sayangku, kenapa di hari ulang tahun yang indah disaksikan sekian banyak orang, setelah adindaku menerima hadiah dari papa, kamu tampak bersedih? Ataukah kamu terharu karena indahnya hadiah, sayangku? Atau karena faktor apa? Katakanlah, sayang. Sang istri dengan megap-megap. Kok terseduh itu apa? Megap-megap. Magap-magap kok megap-megap. Beto sitik, artinya beto ato. Ya, dengan magap-magap, kalian magap-magap. Ingkang garwa putri menika matur, duh Kang Mas, sewu-sewu kelepatan diagung paksami, wahai suamiku yang luar biasa, maafin gue ya sayang. Waduh, wong ati luweh dadi rada mesra. Kenapa
di hari ulang tahun kita yang 50 tahun ini, hadiah yang kau berikan hanya kepala ikan mas. Bukankah kepala ikan mas ini adalah makanan yang setiap dua hari sekali kau berikan kepadaku? Dan ketahuilah, Kang Mas, sesungguhnya kepala ikan mas itu adalah makanan yang tidak aku sukai. Saya lerti notok brojo lungit dadane kaya diantem. Bejek jagat Bathara kaget. Wahai istriku, ketahuilah sayangku, sesungguhnya kepala ikan mas ini adalah makanan yang sangat aku sukai dan makanan yang sangat aku cintai. Tapi karena begitu tinggi dan dalamnya cintaku kepadamu, apa yang aku cintai aku persembahkan kepada engkau sayangku. Sing wedok matur, estunipun kula ingkang seneng menika buntutipun. Hadirin yang terhormat, ceritanya masih panjang tapi dipedot di sini dulu saja. Kita ambil hikmahnya apa kira-kira ibu-ibu? Apa hikmah dari kisah sepenggal ini? Mereka ini sudah hidup selama 50 tahun perkawinannya, ternyata keduanya belum pernah memahami tentang apa yang disenangi oleh pasangannya masing-masing, karena mereka semuanya sama-sama ahli kebatinan. Sedaya namung kandhek ing batos, hanya berhenti di batin, ora tau disampekne. Ketoke meneng ya seneng. Jebolipun keduanya sama-sama tidak bahagia, karena apa? Semuanya hanya kandhek di dalam batin, tidak dikomunikasikan. Jadi banyak masalah terjadi dalam rumah tangga kita karena macetnya komunikasi. Ki wonge ra teko iki. Jane lek rumah tangga niku penake ngeten, Dik, sing mbok seneng ki apa? Iki lho, aku berusaha untuk memenuhi sing tak senengi iki lho, Yayi. Lakonono, lak pun gathuk to niku. Makanya Bapak Ibu, sebaiknya anak-anak kita yang mau pernikahan diadakan short course, Bu. Salah satu materinya yang saya sampaikan ini. Supaya pasangannya, anak-anak kita saling mengenali. Sebab kalau baru ketemu dalam masa pacaran itu 99% palsu. Tasik kemuntan toh, zaman dek semono. Nah, nggih. Langgi palsu kabeh toh. Bosos omah-omah telung wulan lah jebule ngene tok, orang gadek jebule. Turu ya ngorok, cocok ya ngiler barang. Nesuan, cegean, baru ketahuan. Ya. Nah, hari ini Bapak Ibu akan saya ajak ya, untuk apa Bapak Ibu? Mencoba memahami apa yang diingini oleh pasangan kita. Kemudian, kalau sudah tahu apa yang diingini, kita berikan layanan yang terbaik kepada pasangan kita. Itulah yang disebut service excellence. Pelayanan prima. Pelayanan prima itu apa? Memberikan pelayanan melebihi apa yang diminta oleh konsumen. Ingat, kuncinya utama adalah komunikasi, koordinasi, dan implementasi. Ya, kita sekarang lihat seperti apakah keinginan pasangan kita itu. Profesor Rick, pakar psikologi dari Amerika Serikat, beliau mengadakan riset yang cukup lama tentang apa yang diingini oleh pasangannya. Dengan mengerti begini, nanti wala jebule aku yo mau-mau ki yo rada karo bojoku toh. Mudah-mudahan setelah kuntur nanti sudah romantis. Nanti siang pas anak-anak pergi, semakin terbukti. Allahu Akbar. Ini hasilnya. Pertama, kata Profesor Rick, ini untuk bapak-bapak.
Bapak-bapak yang di rumah, wanita itu kata Profesorik adalah orang yang ingin tampil dalam setiap saat dalam dandanan dan model yang berbeda. Leres tau mboten, Bu? Bener. Niki lho, Pak, awake dhewe kudu dong niki. Jadi bojone awake dhewe niku senengane tampil dalam dandanan dan model yang berbeda. Maka pakaian, fashion, sudah model rambut berkembang pesat di kalangan wanita, tidak di laki-laki. Wong wedok malam hari ini ada pameran fashion di Paris, Prancis, besok di Pasar Pahing sudah ada. Kenapa? Begitulah wanita. Maka hampir sedikit seorang wanita yang berangkat pengajian setiap Ahad pagi pakaiannya sama, mesti ganti. Mesti ganti. Belum lagi kalau jagung manten, Bapak-bapak. Wanita itu stres bila dapat undangan manten tapi belum ganti bajunya. Tukune. Wes. Bapak-bapak bisa perso sekarang? Lemari pakaian istri kita pasti lebih dari satu bila ekonominya semakin membaik. Leres napa mboten, Pak? Leres kok, Bu. Bapak-bapak sing kula takon niki ibu kok jawab. Ya. Kudung sendiri. Baju sendiri. Bros sendiri. Sepatu sendiri. Bagian dalam sendiri. Ngoten niku lho, Pak, istri kita. Jadi kalau istri kita ini setiap saat tampil dalam dandanan yang berbeda, kita sebagai suami harus bersyukur. Berarti istri kita normal, Pak. Yen wong wedok iklam ini pancet kuwi tok, ini harus hati-hati. Ketoke rada wah sithik. Suami yang tahu kesenangan istri, dia bisa melakukan service excellent pelayanan. Mama, iya Pak. Mi, dalam. Istriku, iya sayang. Dua minggu lagi kita dapat undangan jagung manten di GNI loh. Emang kenapa sayang? Mama sudah menyiapkan baju baru belum untuk jagung manten. Terus? Ayo tak ajak mau ke Matahari atau ke Sri Ratu atau Sri Raja. Mana pakaian yang kamu suka, tunjuk saja. Tadi wong lanang rada keren ngono lho, Pak. Wes pokoke. Beli semua, Bi. Silahkan tunjuk. Pertama tunjuk, Saudara. Baru kuwi mbayare, yen iso bayar dhisik ya. Ini sayang kartu debitnya. Pilihlah seperti yang mama suka. Gitu ya, Pak? Iya. Ulah wong wedok mesti langsung ngamplok. Bojoku jan ganteng. Alah, kere-kere. Hadirin, ini loh apa? Istri kita itu begitu. Jadi kalau suami tahu begitu, wah sudah nyaman, tidak ada beban. Papa, iya. Papa tindak ya? Iya. Pulang jam berapa? Nanti agak sore, kira-kira jam maghrib. Oke. Mama mau perawatan, Pak. Ngoten niku kudu dientukke, Pak. Apa, Ma? Mau facial, mandi lumpur. Nah, ya. Sekarang kan mandi itu banyak ya, Bu ya. Ada mandi lumpur, mandi apa lagi? Mandi susu, mandi uap. Wah, bagaimana mandi api? Ini kobong sisan. Macem-macem. Ngetok kuku yang awake dhewe free of charge gratis, Pak. Wong wedok mboten saged tok ngetok kuku niku lho. Karo ngresiki kencet 150. Nang sawah niku. Namine no, Bu, pedikur, medikur.
150 niku. Nganyel gawe dhewe ceklak 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 ceklak. Ulane kukune wong lanang iki semawut-mawut ngaten iki. Sing grawok catu kabeh. Wong edok iso walus piyuh ruwesik. 150 nganyelke to. Wong lanang lho 150 ge ngono ge apa maneman no. Enak ge udut no. Istri kisah tidak begitu, saudara. Dia enggak pede, metu kukule sitok rong dina ora turu kok. Kukul lagi siji. Yang kebak malah iso turu kira-kira. Kenapa? Begitulah wanita menurut profesorik ingin tampil setiap saat dalam dandanan dan model yang berbeda. Jadi hari ini ibu-ibu mohon angkat tangan yang bersama suami. Itu rondo kabeh juga. Siapa nih? Ini masih bersuami semuanya? Hadir bersama pasangan? Alhamdulillah, bejo jenengan. Sesuk arek anu arek nagih tok, Pak. Ceramah Ustaz Seno mung apik ya. Ceramah sing dibobo. Sing lanang ya rada goblok iki sithik. Aku ora tak krungu to mau. Alah, Pak iku wong apik kaya ngono kok ora bisa. Terutama sing nomor 1. Apa klambi ben anyar mau lho, Pak. Wanita itu selalu matching. Kudung, klambi, rok, sepatu, Pak. Tas. Anggarannya akhirnya dompet. Bros. Sehingga kudung mentul-mentul apa ini? Sunduk mentul. Mata ini orang itu. Orang itu yang ragatnya akeh. Ya memang apa? Wanita diciptakan untuk dandan, untuk suaminya kok. Mulane wong lanang sing ngerti, wah lah memuja istrinya tenanan, wi bidadari di rumah. Aja nganti wong wedok lu pancet terus. Bojone teko malah kroan tok. Gulu kroan, pundak kroan, nganti kentel wae kroan. Ayo wis ra nek nggone blas iki. Piye to manjo kroan tok, hei Pak. Aku anggur teko jenengan iki malah stres e. Ya itu, Mama, ya Pak. Di mana? Stay at home, nunggu papa pulang. Wah, wis siram minyak wangine Bulgari, cret cret cret. Waduh. Wis lambene kinyis-kinyis, klambine semrawang. Waduh. Wong lanang ngeblak langsung. Dan iki midodari ngejoan ta apa sapa iki? Bojo kok kaya ngene ayune, beh. Lagi rong metere gondone arep mangambar-ambar ngebaki jagat. Piye, bojone langsung, "Wah, bali nang mobil. Kenapa? Amplope ketinggalan nang mobil." Wah, pengen ngekekne, "Mama, ini amplop buat Mama." Gara-gara bojone tambah ayu kuwi lho. Begitu bojone ruwet iku, dompet wis digawa mlebu mobil dibalekke meneh. Kene wae bojo remuk kaya ngene kok. Nah, ini yang pertama. Makanya berdandan itu bagi wanita adalah hal yang sangat penting. Kula ini alhamdulillah dipun paringi karunia Gusti Allah niku anak sekawan niku putri sedaya. Kula ingin pun membuktikan niku. Angger ngajak blonjo niku pun jutaan wis. Wis. Aku tak Bu, kowe rodok kreatif sithik no. Apa sing murah ning kira-kira warna-warna ning ndi? Oh enak piye heeh golek oh. Dadi yen nukokne anake iku sok akeh ning sing penting murah kono kan ra ngerti acah-acah. Sebab nanti diajak datang matahari bayah milio sak senengmu remuk tenan e dompete. Arepe kene pengen gagah ngono ya remuk e jebule. Mu yo yo iki aku kudung iki kan mbak iki belikan iki aku ya iki aduh. Ya remuk dendok iki aku. Oh lho api yo jane ngajak kon milih apa sing disenengi aku senengku iki. Ya. Ah, ya. Iki api tak nyangguri sik ya urusan pembayaran karo ibumu ya. Wes biasane wes blirit iki terusan. Begitulah wanita. Nah, sekarang ibu-ibu ini laki-laki. Yeah. Laki-laki itu cenderung tampil dalam dandanan yang monoton.
Pirsa menutun ajek pancet kelambi takwa ya semongko yang ini kita orang model-model lah betul menonton toh baju takwa you can see. Wah ben ustadznya terkenal baju takwanya you can see diantemi jamaah. Maka laki-laki mang pirsani, mang pirsani bu ulah wis iki kelambi ndek wingi kae dinggo aku tahun wingi lho ya padha cek dinggo ya tetep istiqomah mencintai termasuk Pak Seno kopiah iki wis 3 tahun yo sik tanggo iki wanita tidak bisa Pak wong lanang saged dadi panitia manten kuwi nganggo jaket dhisik jas manten yang jek cukup jek kerso ngagem kok nggih mboten tur malah pamer jaket manyar tolek ora iki manten nanya dhisik lho wah kok jape to wah aku kok mukoke mertua yo tak wet-wet niku wong lanang lawas ning jek gagah rumangsane tak napa ora tau mikir sing ngoten niku ora tak digagas yen wong edok bu kelambine kemarin sing ndek rong wulan kepukih munduk kan jek apik mbok dienggo jatuh gengsine Pak aku mesake jenengan yen tak nggo engko dikira wong lanang ora duwe duwe engko jatuh martabate sampean ning ngarepe kanca-kancaku lho Pak lho apik pundhutno sing enggal wae ben jenengan terhormat alah pret. Kalau begitu ibu-ibu siapa yang harus dandani sang suami? Ibu. Wong lanang niku yen mboten model niku nggih dandanane nggih namung kaya Pak Seno ngeten niki tok. Putih-putih leboke surban iki yen rong remuk ngono ya tetep pancet ae. Bapak-bapak wis ngono-ngono kuwi tok, batik ya wis ngono-ngono kuwi tok. Yen ora didandani malah iso ndadekke dosa wong liya. Kae bojone sapa to? Masya Allah. Lah ngopo to? Kulite ireng, klambine ndhuwur abang, celanane kuning. Kaya sogok tunteng ya. Kuwi bojone sapa? Naudzubillah min dalik. Jane wonge rada ganteng ning kok ya ora kabeh jeblas iki. Niki sing wedok. Ni padahal sing wedok kaya midodari kok sing lanang kaya driver ngene iki. Jadi yang berhak untuk mengupgrade pasangannya siapa? Ibu-ibu. Wong lanang niku wong sosokne celanan gudah gadu ngene nyang dindi keren. Ora mikir kok sing penting apa wis nutupi aurat. Wong lanange sing penting duwite akeh kok. Duwite akeh nyang dindi sanggo klambi biasa boten apa-apa. Ning piyai putri uang kecil tidak masalah Pak, yang penting penampilan. Jagung manten yang penting penampilannya oke, syukur baju baru walaupun sumbangan kecil. Ning lak keren. Lak wong lanang penampilane ora atek penting, sing penting duwite. Ngerti gitu ya. Jadi suami kita itu harus di-upgrade oleh istrinya. Ya, oke. Okay. Bisa dilanjut? Kok sudah jam 7? Pengajian kita sampai jam berapa? Ya, 9. Pembunuhan berencana niku. Riset yang kedua, kata Profesor Rick. Wanita itu ingin setiap saat berada di samping suaminya. Ini Bapak-bapak. Bojone dhewe niku paling seneng yen ning dindi kuwi bareng kalian ingkang kakung. Nyang pasar ya diterke. Nyang mall ya diterke napa malih jagung manten bareng karo digandeng ngamplok sret tangane dilebokke mlaku jentit-jentit piye-piye karo pamer wong liya iki lho bojoku ganteng to top to wah ning kono nek calon mantane iki lho adoh to kowe le ya senang makanya suami yang mengerti tentang apa keinginan istrinya dia tidak akan menghabiskan waktunya berlama-lama di luar mereka di luar secukupnya seperlunya kenapa? Karena sang istri merindukan bersama suaminya.
ibu-ibu. Nah, sekarang kalau bapak-bapak bagaimana? Ini bu penting. Laki-laki itu adalah orang yang tidak betah bila berlama-lama di samping istrinya. Piye coba saiki? Wong lanang iki pokoke anggere bar butuhe rampung ya wis ngono kuwi. Niki gambare. Si cicik laplip-laplip sing lanang wis ngorok. Wis ngundak cah cilik-cilik roh.